Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Abu Sa'id Al-Khudri, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat kalimatnya, bima makna, lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena ini cukup panjang sekali. Hatta idza khalasal muslimuna, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka. Maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman semua sudah masuk surga. Siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka. Sudah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, Masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Ke neraka. Walaupun cuma 0,01%. Yang jadi masalah sekarang 50%, amal baik 50, amal jelek 50, masuk ke mana? Tayyib. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya, belum ke surga, tidak ke neraka. Di tempat disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya. Bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat udah enggak tega, udah enggak kuat ke neraka. Terdengar jerit neraka. Ya itu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya. Disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sampai ketiga, ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Tayyib, sudah mulai masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai, mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum, sudah macam-macam masuk, ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nabi katakan, Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Asyaddu munasyadatan, munasyada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi biyadi, sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis, ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Falladhi nafsi biyadi, maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata. Fayaqulu, maka mereka berkata. Ya Rabbuna, wahai Rabb kamu. Wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami dan memberikan nikmat surga sekarang. Wa ya Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami. Hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana, ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah yang kehilangan saudaranya. Kok enggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat, padahal dua punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Rabb, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon terus, mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum. Hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan. Bertemulah orang-orang ini dengan temannya.
Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya ada di Al-Bukhari nomor hadis ke-14 posisi paling kiri sebelah bawah, ya. Tayyib, sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu. Ya, dosa-dosa yang begitu besar tidak bisa keluar dan kekal dia di dalam neraka. Walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah, seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya enggak temukan dia di sini." Itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa' namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa'. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa'. Antum sholat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa', 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih ya Allah, begitu saya masuk, teman saya enggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu ya Allah. Tayyib, permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa' menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya, jadi syafa'. Tayyib, saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qur'annya mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nani fa anqadhakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu. Karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, ya diperintahkan oleh Allah. Tayyib, dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya. Ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke lehernya, dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Tayyib, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat, ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat. Jadi macam-macam. Ya fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Qur'an, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah. Dia teman saya ya Allah. Dia saudara saya ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Allah. Jangan pisahkan. Pertanyaan, sudahkah Anda punya teman seperti itu? Yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari. Mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.